Kebon Kacang Bripka Soehartono melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja oleh Kanit Binmas Polsek Metro Tanah Abang Kompol I Gusti Putu Sura terhadap siswa baru SMK Said Naum dan diikuti oleh kurang lebih sebanyak 159 siswa baru tahun ajaran 2018 di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 25 Kelurahan Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat. Obat yang berasal dari tanaman. Tanaman apa saja atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, sehingga menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran pribadi orang itu yang menggunakan narkoba dan sebagainya. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kebon Kacang Bripka Soehartono. Salam Tribrata.